kok kesini bebeknya pak. Seru juga ini ada bebek. Awas pak, mau ada kereta ini sebenarnya. Loh, ada kereta lek. Ya Allah, ada kereta. Ya Allah, ada kereta, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Setidaknya 30 ekor bebek milik peternak tewas tergilas kereta api di Kecamatan Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo. Diduga terjadi pada Senin pagi 29 November 2021. Video tersebut diunggah oleh akun @pradiktanaufalirvanda. Dalam video itu, terlihat seorang peternak bebek menggiring ratusan bebeknya berbaris melintasi rel kereta api. Namun naas, sang peternak tak mengetahui bahwa sebentar lagi kereta api akan lewat. Tak ayal, barisan ratusan bebek itu sebagian terlindas kereta api yang melaju cepat. Untunglah sang peternak sempat menghalangi barisan bebek terbelakang untuk berhenti, sehingga jumlah korban dapat diminimalisir.